Tabung. Di pertama kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat, terutama pengecer, yang boleh berhak menjual itu adalah pangkalan. Dia ada tunjuk oleh pertama dari Pertamina ke agen, agen ke pangkalan. Pangkalan menjual sesuai dengan nama-nama yang tercantum di dalam kuat kuota yang dikasih. Ternyata di pangkalan di pengecer itu menjual, sehingga bukan langka sebenarnya LPG. Cuma banyak dijual oleh pengecer-pengecer di luar daripada harga yang ditetapkan. Seharusnya netnya itu 18.000 dijual 27. Nah, inilah kami ambil semuanya. Ini baru satu Batam kota, belum kecamatan-kecamatan yang lain. Kami ingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, yang utama pengecer, ayo kita jangan meresahkan masyarakat. Kuota kami sampai 2019 cukup, LPG cukup, solar cukup, premium yang mungkin kita sedikit agak kewalahan di Desember ini. Nah, jangan tambah lagi persoalan dengan ada lagi premium, karena laporan masyarakat kami tunggu. Memang saya kan sudah buka nomor handphone saya, dasar nomor handphone itulah dapatnya informasi di kita. Pak Aris, kalau untuk yang sanksinya, pertama tidak boleh di sanksi hukumnya peraturan undang-undang migas, tidak boleh menjual di atas harga head. Itu jelas dia ada diatur. Nanti ke depan masih ada operasi-operasi gas lagi nggak? Bukan ke depan, besok pagi masih ada. Masih ada. Cuma masalahnya sekarang ini secara maraton kita akan ke SPBU juga akan kita ada juga yang mencoba-coba dari sepeda motor mengisi balik lagi sepeda motor. Ini juga sekarang kami pelajari. Setiap saat sekarang tim kami, anak buah saya di Sprindak tuh, setiap SPBU sudah ada tim kita sana pakai baju bebas. Maka kalau di Sprindak pakai baju bebas jangan heran. Ada ini enggak? Kita akan koordinasi secara menyeluruh nanti dengan kepolisian, dengan Pertamina terkait dengan ini. Contoh saja kepada seluruh penimbun, mohonlah jangan dianukan lagi masyarakat, kasihan untuk kebutuhan masyarakat. Apalagi kemarin pernah kosong juga BBL kapal, jadi jangan ini juga jadi masalah lagi. Kami di pusat setiap minggu Pemko diperintah mengadakan rapat dengan Pertamina, evaluasi dan kami juga turun.